ada dekat dunia. Okay, assalamualaikum semua. So kembali lagi dalam video kali ni, video berjalan-jalan. So kali ni saya akan buat video saya dekat Madinah, tanah ataupun bumi yang menyatukan semua umat. So dalam video kali ni saya akan kongsi lah kat korang semua macam mana tempat sejarah. Mana yang saya kongsi, saya kongsi lah. So banyak tempat sejarah kat sini, tapi ada tempat yang dah ditutup. So banyak tempat tak boleh pergi, tapi mana yang sempat saya datang, tengok, ziarah, saya kongsi lah dalam video tu. Ada yang saya ziarah tapi saya tak rekod juga. So tengoklah apa yang menarik kan. Sedikit sebanyak tu, at least mana yang tak tahu tu boleh tahu. Yang tahu pun dah tahu. Tapi kalau sepanjang video tu saya ada cerita yang tersalah ke apa, korang boleh tulis komen. Saya pun bukan betul sangat kan. Mana tahu korang lebih belajar ilmu agama. Korang boleh tulis, selalu bukan ni selalu tarikh ni sekian-sekian-sekian. Jumlahnya sekian-sekian-sekian. Itulah, korang boleh tulis, tak ada masalah. So let's go. Okay guys, so sekarang ni kita dah sampai dekat persekitaran Masjid Quba. So Masjid Quba ni saya bagi tahu sikit lah. Mana yang tahu tahulah kan, yang tak tahu tu tak apa, ambil pengajaran. So Masjid Quba ni antara masjid masjid pertama yang dibina oleh Nabi Muhammad dekat sini kan, Masjid Quba. So daripada sini kan korang boleh nampak lah dia punya menara dia. Nanti kita pergi dekat sikit, kita tengok macam mana dalam tu. Itulah dia masjid yang pertama yang dibina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi marilah kita pergi. So ini ada Masjid Quba yang saya masukkan. Dia masjid yang full white. Memang bersih. Dinding tu diorang bersihkan, diorang jaga. Kalau kita tengok ini dah lama lah masjid, tapi nampak bersih lagi. Diorang betul-betul jaga benda ni. Sebab ni adalah masjid yang pertama yang dibina Nabi kita. So saya tak sabar nak masuk ni kan. Rindu nak masuk alam. Sebab ada satu spot tu Nabi kita selalu semayang kat situ. So kita jom masuk alam. Okey, saya terlupa nak beritahu korang. So Masjid Quba ni hari Sabtu ya. Setiap hari Sabtu Nabi kita akan datang sini untuk solat sunat 2 rakaat. So dia akan ambil wuduk daripada rumah dan berjalan sampai lagi sini. Jadi kalau korang datang sini nak ikut sunat ataupun amalan dia, lebih kurang macam tu kan. Kalau saya salah betulkan saya ya. Korang boleh ambil wuduk daripada rumah, lepas tu datang sini semayang terus. Pun boleh kalau sambil-sambil jalan terkentut, tak apalah ambil wuduk. Cuma kalau kita ikut cara dia, cara Nabi kita, dia ambil wuduk daripada rumah, lepas tu dia semayang kat sini. 2 rakaat datang, 2 rakaat gitu. Mudah. Okay guys, so masa saya nak keluar, diorang ada bagi kurma, bagi air teh ke, saya tak pastilah. Tapi kebiasaan diorang akan buat macam ni, dia bertujuan apa? Bila dia bagi orang makan, dia bagi orang minum, dia ikram orang, dia seronok ke orang, dia mudahkan orang punya urusan kan. Orang lapar, dia lapar, dia bagi besar pahala dia. Sini kalau kita buat pahala kan, banyak kan, apa semua. So best lah ni, orang kata tanah suci ni tanah yang tenang. Orang boleh tenang lah. Mungkin kalau kat rumah kan, macam tak tahu macam mana cakap. Tapi kalau kat sini korang akan tenang lah. Korang akan tengok orangnya baik-baik. Begitulah. So cara nak minum benda ni, korang kena makan kurma ni dulu. Sebab kalau korang minum saja, dia akan rasa macam apa dia cakap. Saya pun tak tahu, dia akan rasa lain. Macam, tak tahu lah. Cengkir. Macam kunyah cengkir lah kan. So bila korang dah makan kurma ni, korang nyo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 ny
So, make sure korang datang sini nanti. Dah ya lah. Okay guys, so sekarang ni saya dah sampai dekat persekitaran Bukit Uhud. Di mana bukit bersejarah ataupun bukit syurga. Inilah apa harta syurga yang ada dekat dunia. Bukit Uhud belakang ni. Dia punya bukit dia kemerah-merahan. Ni je satu-satunya bukit yang kemerah-merahan. Yang bukit lain semua warna kuning. Kuning. Ini saja. So bukit ni bila ditengok daripada atas, dia nampak bukit ni skala bentuk dia macam mim ha mim da Muhammad. Berdasarkan cerita ustaz-ustaz lah, Bukit Uhud ni dia cintakan Muhammad, Nabi Muhammad kita lah, dekat Nabi kita. So apa lagi, jom kita ke Bukit Uhud. Tapi kita tak boleh naik Bukit Uhud sebab
orang Arab dia tutup. So kita boleh pergi naik Bukit Memanah dan kita boleh nampak view Bukit Uhud. Jom. Okey. So inilah dia Bukit Memanah yang lagi dekat lah. Saya sini lah kot, paling dekat. Sebab kalau sini atas lagi korang tak dapat apa. Jadi kat sini lah view Bukit Memanah. So ini adalah dataran. Apa benda saya pun tak tahu. Tapi banyaklah burung merpati. Oi. Okey, sana. Saja. Saja. Zara dapat main dengan burung merpati kan. So itulah dia. So andai katalah kalau saya ada tersalah informasi ke apa ke, korang boleh tulis kat bahagian komen kan. Mana tahu korang lebih tahu, korang mungkin belajar bahagian ni. Saya bukan bahagian ni, cuma saya bermain game. Dalam masa bermain game saya suka bila buat benda-benda macam gini. Mungkin ada orang marah dia orang. Mungkin ada orang nak tahu macam mana. Mungkin ada orang nak tahu apa semua. Tu saya kongsikanlah pengalaman kat sini macam mana. Apa yang saya nampak dekat mata saya akan kongsikan dekat korang macam gitulah. Nampak dia orang ni pun datang sini. Dia nak masuk dalam video. Okey, so sekarang ni kita dah sampai dah dekat apa ni? Ini belakang ni, depan saya ni tadi kan kita view daripada sana. So korang nampaklah belakang saya Bukit Mana. So sekarang ni saya dah berhadapan Bukit Mana pula. So belakang ni Bukit Uhud. Jadi ni sinilah. Inilah dia peperangan apa ni? Peperangan Uhud. So apa yang terjadi kat sini, dia peristiwa perang Uhud ni kenapa? Sebab time tu tentera Quraisy dia kalah dengan tentera Islam masa perang Badar tu. So bila dia kalah perang Badar tu, malulah tentera Quraisy, dia orang dah ramai. Tentera Islam berapa dah pula. Lepas tu bila start daripada kekalahan tentera Quraisy tu, tentera Mekah tu, ramai orang nak masuk Islam. Jadi time tu ketua tentera Quraisy Abu Sufyan. So time tu dia mulalah nak balas dendam apa semua. So dia pun panggil lah, buat balik tak puas hati, hantar tentera nak pergi perang. So time tu Mekah hantar 3000 bala tentera. Dan time tu apa ni, Nabi Muhammad time tu ada dalam 1000. So masa nak perang tu 1000 datang, 3000 datang. Tapi yang 1000 tu ada 300 orang lari. So itu apa yang saya faham lah. Ada 300 orang maknanya 700 orang. So tentera Islam time tu 700 orang dan 3000 tentera Quraisy. So dekat sini ada orang jumpa. So dekat ni tapak peperangan. So ini Bukit Manah. So Bukit Manah ada 50 orang tentera Islam yang berada di atas untuk jagalah. Lepas tu sini barisan untuk tentera Islam dan ini untuk barisan orang Quraisy ni, lebih kurang macam tu. Antara kiri atau kanan lah aku rasa. Sebelum start perang tu, Nabi dah pesan 50 orang yang ada atas bukit ni jangan turun walaupun menang ataupun kalah. Itu perintah daripada Nabi. Jangan turun. So bila peperangan tu bermula, peperangan tu start, tengok gaya macam orang Islam menang. Tentera Quraisy pun dah berundur. Jadi turunlah tentera Islam daripada Bukit Memanah ni. Antara yang saya dengar, satu nak menolong kawan, kedua nak mengutip barangan-barangan yang diorang ingat dah kalah, dah tewas. Itulah. So diorang pun turun. Lepas tu tinggal berapa orang je. So tinggal 7, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 15. Itu antara dua itulah. Saya tak pastilah. So tinggal 7 orang je. Jadi time tu kepala apa ni, antara komander untuk tentera Quraisy, Khalid Al-Walid. So dia nampak peluang tu, dia pun pusing. Ambush naik kuda. Pusing bukit ni, attack daripada belakang. Dan tu tinggal 7 orang, 7 ke 15 tentera Islam kat atas. So tak boleh buat apa-apa. So bila dah keadaan lagi huru-hara, dah perang. Peperangan ni lah, peperangan yang buat Nabi cedera paling parah lah. So bila tengah perang-perang tu, pam! Ada anak panah tertusuk dekat mulut Nabi. Sini, tembus sini. So kalau nak tarik, sakit kan? Jadi ada satu sahabat Nabi ni, saya lupa nama dia. Dia datang, dia gigit. Pam! Apa jadi kat gigi dia? Gigi alhamdulillah belakang kanan, kiri, osak. Sebab gigi anak panah, besi. So itu pengorbanan sahabat lah, sahabat. Kita kalau kita makan kan, tak ada kita nak fikir tau. Kita buat dek je. Tapi untuk sahabat, dia tengok je. Sebab orang yang gigi anak panah tu, waktu dia perang, dia perang dia tengok Nabi. Apa punya sayang dia kat Nabi kan. So itulah dia. Lepas tu, tentera Islam yang terkorban sebanyak 70 orang yang mati syahid. So diorang pun dikebumikan dekat sini. So ni antara syuhadah Uhud lah. So senang cakap, diorang ni mati syahid, syurga, guarantee.
garanti syurga. So bila dah peperangan tu huru hara kan. Syukran. Ha nampak? Dia suka saya. So bila peperangan tu dah kucak-kacir huru hara apa semua, Nabi pun dah kena apa semua kan. Diorang pun nak berundur. Sahabat-sahabat pun tarik Nabi kita berundur. Pergi ke Bukit Uhud belakang tu. Jauh tu. So diorang tarik. Dan satu kepala Quraisy Abu Sufyan kata, dah biarlah diorang lagi, biarlah diorang lagi. Ha gitulah. So itulah dia. Apa yang pengajaran yang kita boleh dapat ini, bila kita tak taat dengan perintah Allah, kita tak taat perintah Nabi, Rasul, kalahlah kita. Sebenarnya diorang dah menang, tapi disebabkan diorang turun daripada Bukit Umana tu, itu yang menyebabkan diorang kalah. Itulah, kalau saya ada salah silap, orang betulkan saya. Lepas tu, masa diorang nak tak cabut, nak gigit anak panah tu kan, masa digigit tu terpancut darahnya. Dan darah tu terkena dekat batu. Batu tu sampai hari ni wangi, darah tu. Ibu cerita tu saya dengar-dengar daripada ustaz-ustaz yang beritahu kan. So itulah sedikit sebanyak apa yang saya tahu tentang perang Uhud. Nanti next saya akan pergi ke tapak Badar. Nanti saya akan cerita kat korang pula macam mana perang Badar. Macam mana tentera Islam boleh menang. Tapi satu lagi yang paling sedih ke apa saya pun tak tahu. Tapi Sayyidina Hamzah kan pakcik Nabi Muhammad kan. So dia mati syahid kat sini. So masa perang Badar Sayyidina Hamzah antara yang inilah macam yang lead apa gitulah kan, dia kan singa Allah kan. Jadi kat sini Sayyidina Hamzah terkorban sebab tentera Quraisy ada upah satu orang yang bernama Wahsy untuk kau kerja kau bunuh je Hamzah. So waktu tengah perang pam dia bunuh Hamzah. Dan upah dia tu siapa yang upah dia lah? Aku tak ingatlah. Yang upah dia tu sebab pak cik dia mati dengan Nabi mati dengan Hamzah. Hamzah bunuh pak cik dia. Lepas tu dia upah orang Wahsy bunuh Hamzah balik. Macam tu dah. Aku tak tahu lah. Ingat lupa kak. Lepas tu bila dah terkorbannya Sayyidina Hamzah tu, ada perempuan ni Hendun. Dia makan hati Sayyidina Hamzah tu depan Nabi Muhammad kita. So macam mana perasaan dia? Kita tengok bapak kesayangan kita dah lah kena bunuh. Lepas tu dia makan hati depan kita kan. So tak boleh bayang lah macam mana time tu kan. So terkorbanlah Sayyidina Hamzah iaitu singa Allah kat situ. Jadi untuk dipindahkan cerita, tentera Islam pun berundur. Jadi bila tentera Islam berundur, kembalilah ke Madinah. Bila kembali ke Madinah, ada pula yang macam ngejik. Sebab dalam Madinah waktu tu ada juga orang-orang Yahudi. So dia kata, itulah dah cakap jangan perang, kau nak perang juga kan, dah kalah. Macam gitulah. Tapi diorang ni mati syahid ni sebab apa? Sebab mempertahankan Islam. So diorang masuk syurga. Yang orang Madinah tu yang mengutuk-ngutuk macam orang Yahudi macam yang peli-peli tak apa-apa kan, tak apa-apa. Sebab dalam peperangan Nabi tak pernah duduk ataupun baring. Sebab bila Nabi duduk ataupun baring, dikira tentera Islam kalah. So Nabi walaupun dia tu dah luka kan, lutut dia luka, dia punya ni apa kena cocok ni apa semua luka, tapi still dia berdiri. Sebab dia nak mempertahankan Islam kan. Tapi bila dah keadaan kucak-kacir apa semua, sahabat-sahabat terus bawa lari Nabi kita. So bila dia lari ke Bukit Uhud, Abu Sufyan pun lagi. Biarlah dia orang lari, memang kalah tu. Kita dah boleh menang ni, kita boleh raikan. So baliklah tentera Quraisy dekat Mekah, dia pun sambut kemenangan tu. Tapi time tu Abu Sufyan tak berpuas hati sebab macam mana diorang boleh apa, diorang nak Nabi Muhammad kita mati tapi hidup lagi. So diorang ada cerita sambungannya nantilah saya cerita nanti. Ada kisah ada tentera Quraisy datang pula 10,000, kalau tak salah saya lah, 10,000 nak attack daripada semua arah. Time tu ada seorang ni yang bernama Salman Al-Farisi, dia yang bagi cadangan untuk buat parit ke longkang sekitar tempat tu. Nanti saya cerita kat korang nanti. Jom. Okey guys, so semalam. Saya pun tak tahu korang punya semalam ke dengan saya punya semalam ke sama ke tidak. Tapi semalam kita berhenti dekat Bukit Uhud. So sekejap lagi saya akan pergi ke Badar kan, nak tengok macam mana terjadinya perang Badar. Kenapa perang Badar terjadi dan kenapa perang Uhud pun sambungan daripada perang Badar. Nantilah saya cerita kat korang apa semua yang apa yang saya tahulah. So sekarang ni saya dekat tempat telaga. Saya nak cakap macam mana, sebab saya pun lupa tempat ni. Tapi saya pernah ni lah.
Dulu dalam tu boleh masuk, minum air, telaga dalam tu. Cuma saya lupa ni telaga apa namanya. So ini ada pemandangan. Last time saya datang kat sini memang kuning. Sekuning-kuningnya. Dengan panasnya kan. Tapi kali saya datang, musim sejuk dah tu. Lepas tu dah start menghijau. Jadi Nabi kita, dia kata, tanda-tanda kiamat ialah bumi Arab dah mula menghijau apa semua. Jadi persiapkan bekalan akhirat. Dia rasa panas tau, tapi dia tiup angin sejuk. Macam itulah. So jadi kita akan pergi ke apa ni, Badar. Bila kita tengok Badar, kat situ lah kita baru best kan. Macam orang mesti tanya, apa yang terjadi kat Badar? Siapa yang terlibat dan macam-macam lagi. Nanti dah sampai ke tapak Badar tu, saya akan tunjuk. Okey, ni tempat diorang perang dulu. Okey, ni siapa yang terkorban? Nama-nama mati syahid apa semua. Adalah tadi kat sana ni, kat tapak Badar. Ini sekadar beritahu korang je dia punya permulaan dia. Jom. Bergerak terus. Okey, so sekarang ni kita dah sampai tapak peperangan Badar. So sini lah cerita dia. So macam mana jadinya peperangan Badar ni, sebab time tu Nabi Muhammad kita, dia pergi pindah ke Mekah ke Madinah. So bila dia pindah ke Mekah ke Madinah, banyaklah orang yang disuruh. Kan dia time tu, siapa yang ikut ajaran Nabi Muhammad kan, ajaran Islam yang cakap, agak kena bunuh, kena hina, kena apa semua. Jadi Nabi kita perintahkan semua orang yang, orang Islam yang dekat Mekah ni, pindah pergi Madinah. Time tu nama Madinah Yathrib tak salah saya. So dia pindah ke Madinah. Lepas tu tinggallah Nabi seorang. Jadi lepas adalah cerita tu yang Nabi larikan dengan sepupu dia Ali kan, pergi ke Madinah itulah. So bila dah semua orang pindah ke Madinah, harta-harta diorang yang kat Mekah ni ada, diorang tak bawa, orang Islam tak bawa. Jadi orang Quraisy ni dia pergi ambil, jual kat Syam. Bila jual kat Syam, masa tu dia punya road tour dia diketuai Abu Sufyan. So bila dah bawa harta-harta orang Islam tu nak balik Mekah tu, berapa orang je diorang? Dalam 40 orang je. So dapat tahu tentera Islam kan. So tentera Islam pun bagi tahu kat Nabi kita, suruh macam mana nak buat apa semua. So Nabi kita time tu ada dalam 315 ke 313, tak tahu lah. Ada kata 313, ada kata 315. Nak pergi rampas. So dah sasarlah 313. Kalau nak pergi, memang bolehlah kan dengan 40 orang kan. Aku ambillah sikit, bagi aku sikit, kita pulang lah macam mana kan. Saya tak tahu cara negonya. Lepas tu, Abu Sufyan ni ada satu budak dia nama Damdam. So dia cakap dengan Damdam tu, pergi tengok Badar. Tengok laluan Badar tu macam mana, okey ke tidak ke apa. Si Damdam ni pula pergilah, lalu riki-riki. Lepas tu dia balik ke Mekah. So masa dia nak balik Mekah tu, dia pergi macam lukakan dia punya haiwan dia sikit. Kuda ke apalah, lebih kurang cerita. Kuda ke unta lah. So darah kuda atau unta tu terpecah kena kat baju dia. Dia pun cakap dekat tentera Quraisy, korang tengok ni apa tentera Islam dah buat kita orang ni. Jadi tentera Quraisy semua marah tau. Marah. So pergilah semua tentera Quraisy, dalam 1,000 orang macam itulah, pergi nak lawan. Lepas tu bila pergi, saya lupalah dia 1,000 berapa, saya tak ingat lah. 1,003 kot. Ke 1,000 tepat. Lupa saya. Tapi dia pergi, 300 orang tentera Quraisy tu patah balik. Sebab apa? 300 orang yang patah balik tu, dia dapat berita yang sebenarnya tak jadi apa-apa pun harta tu. Harta tu tak jadi apa-apa pun. Tak kena rampas pun dengan orang Islam. So, dia orang tertipu dengan hela dam tu lah. Tapi mana yang selebihnya tu, masih nak proses. Sebab apa? Sebab time tu Abu Jahal tak puas hati dengan Nabi kita lah. So bila Abu Jahal tu tak puas hati, dia nak juga nak tunjukkan something lah, tak apa, dia nak menyina ke apa macam tu. Abu Sufyan dah selamat dah. Abu Sufyan dengan harta tu ikut jalan lain. So selamat je dia balik ke Mekah. Tapi Abu Jahal ni tak nak balik, dia nak bunuh juga Nabi. So diorang pun berkelah nak perang. Jadi terjadilah perang Badar. So perang tapak peperangan dia bawah ni, tapak peperangan dia bawah ni daripada masjid tu.
Sampailah kat pokok-pokok hijau sekarang memang tak nampak lah. Dia macam bawah tapak peperangan dia. Lepas tu bila dah perang apa semua, so tentera Islam ni dalam berapa orang? 17, 13, tak ingat lah. Dalam belas-belas orang yang mati syahid lah. So diorang punya tanah perkuburan orang dekat sana. Okay, so tanah perkuburan orang Islam dekat situlah. Dia bukan macam sini semua. Banyak nampak kubur-kubur ni bukan semua tentera yang mati syahid. Yang tentera yang mati, tentera Islam yang mati syahid dekat sana, yang pokok pertama tu, pokok kedua dengan pokok tiga yang dekat-dekat batu semua. Dekat situ semuanya apa ni? Selebihnya orang kampung sini punya. Orang tanah kat sini. So tempat peperangan kat bawah kan. Jadi Abu Jahal ni yang orang paling tak puas hati dengan Nabi Muhammad itu ni mati. Kan? Mati dengan budak. Lepas tu diorang campakkan mayat dia tu kat dalam perigi. Perigi ya? Tak ingat lah aku. Atas satu lubang tu, campak tu, dia penggal kepala, masuk dalam tu. Macam itulah. So mayat semua bersepak kat sini lah. So sebenarnya orang Islam ni kan, dia bukan nak pergi perang pun. Orang Islam ni dia tak nak ambil. Masa dia nak pergi perang tu, berapa, dia orang ada berapa je? Unta dua ke tujuh, saya tak ingat lah. Dia orang pedang pun ada enam. So memang diorang tak ada nak perang apa, diorang memang nak ambil harta diorang je. Tapi Abu Jahal tak perhati nak perang juga. So itulah apa Allah hantar 1000 malaikat. Sebab tu ada dalam, kalau korang pernah dengar cerita lah, ada tentera Quraisy badan dia terbelah dua berasap. Mana tu kena pedang malaikat. Macam tu. Then ada orang mengatakan malaikat yang turun untuk bantu tentera Islam time tu, yang 1000 malaikat tu, diorang tak nak tanya atas, diorang ada kat sini lagi. Itu saya tak tahu lah tu. Wallahualam. So itulah kot, sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan tentang Badar ni. Dan cara perang ni pun, cara dia orang mulakan peperangan tu pun saya menarik juga lah kan. Sebab dia cara mula perang tu, dia tiga daripada Quraisy, tiga daripada Islam. So time tu yang lead depan time tu Sayyidina Hamzah. Jadi Hamzah memanggil dua nama untuk bersama dengan dia pergi lawan tiga, iaitu Ubaidah dengan Ali. Jadi tiga lawan tiga, tiga-tiga menang. Kira tentera Islam tiga menang, terus start gaduh. Time itulah datangnya 1000 malaikat. Lepas ni kita akan pergi ke Bukit Malaikat. Sebab saya sekarang confused. Ada yang mengatakan penduduk sini kata Bukit Malaikat tu kat sana. Ni penduduk sini cakap lah. Kalau penduduk dekat tanah air kita yang bagi tahu, ataupun ustaz-ustaz bagi tahu, dia dekat sebelah sana. So saya tunjuk je korang dua-dua. So korang fikirlah mana satu. Kata penduduk sini, sana tu Bukit Malaikat yang malaikat turun. Seribu malaikat turun. Nanti kita pergi satu lagi tu, dia tempat bukit tu berpasir tau. Nanti korang akan tengok macam mana. Jom kita gerak. Saya nak kencing ni. Okey guys, so sekarang ni kita dah sampai dekat Bukit Malaikat. So seperti yang saya bagi tahu korang tadi, dia ada dua lah. Saya dengar lah. Orang kita ataupun kebanyakannya ustaz kata malaikat turun daripada bukit ni. Penduduk ni kata dekat tempat peperangan tadi tu. Yang saya tunjuk korang tadi itulah. Tapi inilah dia. Yang diorang kata Bukit Malaikat. So bukit ni dia bukitnya lain sikit. Macam bukit ni ada campur-campur kan. Bukit ni pasir saja. Dan pasir ni dia tak melekat kat badan. Kat pakaian korang. Kau maling kan pasir? Puh! Tu jatuh. Hilang? T-shirt. Janganlah. Tak kira masuk seluar pula nanti. Nanti kan geli lah nanti. So korang boleh panjat lah sampai atas kalau korang nak. Saya nak mencuba panjat ni. So doakan saya untuk saya sampai ke atas Bukit Malaikat. 1000 malaikat tau. Datang bawa kuda, baju putih, pedang, sap. Betul? Saya Jim. Aku ikut. Pening ke? Okay lah, so macam mana? How?
Perasaan dia. Kau eh? Kau tu. Ekstrim. Panjat, pusing. Oleng. Pening pula. Baik kan, kan pasir kan melekat eh? Melekat. Tak ada bina pasir dia. Muka je. Tak muka sebab lain lah. Dia kan ni, dia ni kan. Berpeluh muka aku kan. Okay. Everybody. So, saya sampai sini je. Anyway. Itu yang saya boleh kongsikan kepada orang. Kita pergi Badar, kita pergi Uhud. Banyak tempat lagi yang saya pergi. Tapi disebabkan faktor cuaca, sebabkan masa tak cukup. So ada benda yang tak dapat nak difutajkan, nak direkodkan. Sebab cuaca kat sini dia sejuk panas, sejuk panas. So saya pun kadang pakai t-shirt. Tahu-tahu pergi, tempatnya sejuk. Jadi saya macam tak payah lama kan. So tak tahu ada tempat cuacanya sejuk, ada tempat cuacanya panas. Lepas tu waktu pun satu juga kan, masa lagi. Jadi mana yang saya sempat kongsi, saya kongsi jugalah. So terima kasih semua yang dah menonton. And jangan lupa juga kalau korang rasa penyampaian saya ataupun cara saya berkongsi tu salah, korang boleh tulis, tegur saya. Kalau saya salah, tegur saya. Jangan biar orang macam tu kan. Korang boleh tulis, oh solo gini apa semua. Tak ada masalah, boleh. So terima kasih semua yang dah menonton. Jumpa korang dalam next video semua. Bye bye. Assalamualaikum.